Ini itu alarm pertama. Kalau alarm yang ini bunyi, berarti orang jahatnya itu udah nyampe di gerbang depan. Aman. Oke. Gimana? Sip. Mulai hari ini, batang hidung lo jangan terlalu aja sama gue. Lo harus keluar kota. Beres bro, tugas gue udah selesai sampai di sini. Gue cepet. Oke. Arno, ada yang lempar batu di sini. Kira-kira kena nggak ya? Hah, biarin deh. Yang penting roti coklat ini bisa aku makan. Arno mana? Aduh, man, kalau jalan lihat-lihat dong. Arno mana? Arno. Aduh, dateng-dateng nanyain Arno. Sekali-sekali nanyain aku nggak apa? Arno mana? Ini penting banget nih. Udah, ngapain nama putih? Ya, fokus aja. Aku masang tali-tali. No, ngapain no? Masang bom? Ini tuh bikin alarm peringatan, Du. Bukan bom. Alarm peringatan. Ini itu alarm pertama. Kalau alarm yang ini bunyi, berarti orang jahatnya itu udah nyampe di gerbang depan. Oh. Kalau yang di sana bunyi, berarti orang jahatnya itu udah nyampe di jendela rumah aku. Dan mereka akan dapat jebakan. Ngomong-ngomong, kamu ada apa sih? Buru-buru, man. Oh iya lupa. Nih, ini gawat banget, no. Gawat banget. Aku lihat nih kalau nih ada yang nyerahin batu pala sejak orang. Hah? Diserahin? Diserahin ke siapa? Gak tahu. Terus kamu tahu di mana tempatnya? Aduh. Oh iya. Aduh, aku gak kepikiran, no. Aku bodoh banget sih. Nih, tadi aku lihat orang. Nah, itu batunya tuh diserahin ke dia. Abis itu tuh dia langsung pergi naik mobil. Berarti petunjuknya belum cukup dong, man. Ya, semoga kita bisa dapat petunjuk dari mobil itu. Yaudah, man. Ntar kita tur aja, biar bisa ke lokasi itu. Siap, no. Pokoknya, kita harus nangkep penjahat yang udah lemparin batu ke rumah aku. Siap, no. Bos, udah sampai nih, Bos. Bos. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini mukanya pada hitam begini? Diam. Ini misi rahasia.
jangan kemana-mana, jangan sampai ada yang tahu. Ren, biar lu ada kegiatan, jangan sampai hilang. Oke, Dru. Yuk. Kamu siap? Siap. Tahu misinya? Tahu. Udah, kamu tidur aja sana. Lagi gak ada gunanya juga kamu ikut jagain. Kesan banget sih, orang lagi ngejagain, risik banget. Sampai kapan sih kita di sini? Kapan kita makan malamnya? Risik. Serius nih, aku lapar banget. Nanti kalau aku masuk angin gimana? Tadi kan udah makan. Wah, itu mah cuma nyemil. Makan roti sebungkus pun kamu bilang nyemil. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mencurigakan banget nih orang. Jangan-jangan itu orangnya. Bisa jadi.
ngajar, No. Gak perlu, Put. Yang penting sekarang mereka udah sadar. Gak sembarang neror lagi. Kan sekarang udah ada yang ngawasin. Oh, oke. Yaudah, yuk.